Assalamualaikum semuanya. Hari ini gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, tetap semangat dan bahagia. Amin. Hari ini aku mau share ya kegiatan aku bareng sama keluarga. Jadi ini tuh kegiatan kita mau liburan. Ini sebenarnya udah aku tag dari bulan Februari ya, tapi begitu baru sempat aku edit, nggak apa-apalah ya buat isi-isi video sebelum kita memasuki video untuk menyambut puasa. Nah, ini tuh sebenarnya kita tuh mau jalan-jalan ke Anyer. Sebelumnya kita mau ke Naiso dulu karena ini ada beberapa perlengkapan yang mau kita beli karena mau kita bawa ke sana ya. Salah satunya adalah kacamata hitam, dan ini kacamata hitamnya tuh murah banget. Harganya cuma 18 ribuan ya. Terus tadi aku tuh beli mainan anak-anak yang untuk pasir-pasiran gitu loh, teman-teman. Beli satu, terus ini juga beli pita rambut juga. Terus ini juga aku lagi lihat-lihat nih, ada botol-botol kecil atau tempat-tempat make up yang ini ya buat travel size gitu ya. Jadi ini aku ambil satu. Dan di sini tuh aku nggak belanja banyak sih, pokoknya sesuai kebutuhan aja. Dan ini aku udah selesai belanjanya, langsung aja kita bayar ke kasir. Sebenarnya liburan kali ini tuh kita mendadak aja gitu ya teman-teman. Biasalah, kita tuh kayak keluarga random banget. Jadi apapun yang kita beli itu biasanya tuh mendadak gitu. Nah, kemarin itu kita booking hotel itu juga 2 hari sebelum berangkat ke situ. Untungnya masih ada kamar, jadi kita bisa nginep di salah satu hotel di sana. Nah, ini kita tuh berangkat dari malam ya, karena kita tuh emang tim malam. Lebih tepatnya suami aku tuh tipe orang yang kalau misal nyetir siang hari itu tuh malah ngantuk di jalan. Jadi tuh dia matanya lebih tajam kalau nyetir malam-malam. Jadi kalau misalnya kalian lihat video-video aku yang waktu pulang kampung, itu tuh selalu kita perjalanan tuh malam hari. Nah, ini kita istirahat dulu, kita sampai di Bogor makan dulu karena kita lapar ya, terus jalan lagi. Ternyata kita tuh sampai di Anyer itu sekitar subuh hari ya teman-teman, karena kita check-innya itu sekitar jam 2 siang. Jadi ya udah, kita jalan-jalan dulu, kita nungguin waktu ya, karena suami aku juga belum tidur sama aku, jadi kita mau cari tempat dulu. Akhirnya kita melipir dulu ini ke salah satu pantai, ini Pantai Ciberem namanya. Dan di sini tuh pantainya cakep banget ya. Aku tuh sama suami tidur sebentar lah, sekitar 1 jaman di mobil. Terus habis bangun ini kita main pasir-pasiran seperti ini sambil nunggu waktu check-in pokoknya. Di situ tuh kita ya main-main aja di pantai. Ternyata pantai di Anyer itu tuh bagus ya teman-teman. Aku tuh baru pertama kali kita main ke Anyer. Pokoknya di sini tuh pasirnya tuh udah pasir putih, terus suasananya juga di sini tenang. Pas masuk ke Pantai Ciberem ini tuh kita bayar 50.000, itu udah sama mobilnya ya. Dan ternyata di sini juga banyak yang camping teman-teman. Nanti deh pengen deh kapan-kapan camping di situ. Cuma memang udaranya panas banget kalau camping di pantai. Nah, ini kita udah sampai ke hotelnya. Jadi kita itu mau nginep di Kadena Glamping. Karena ini tuh sebenarnya aku tertarik pengen kesini gara-gara nonton reelsnya Yunita, RD Yunita. Dan aku penasaran banget di sini juga, katanya kan viral banget ya di TikTok. Jadi aku pengen banget kesini. Dan ternyata memang sebagus itu untuk resortnya. Jadi aku pikir ini tuh tempatnya itu tuh kecil gitu ya, ternyata itu tuh banyak teman-teman glamping-glampingnya. Dan kita tuh dapat namanya welcome massage, bukan sih, pokoknya gitulah ya, pokoknya ada pijit untuk tamu yang datang gitu ya. Terus aku juga dapat welcome drink juga, cuma waktu itu aku nggak videoin dalam bentuk landscape. Aku videonya pakai potret, jadi rata-rata video aku itu kurang bagus ini waktu di sini. Ini juga ini hasil potongan video aku teman-teman, mohon maaf ya kalau gambar pas kita room tour ini kurang jelas dan tidak menyeluruh gitu, karena ini aku ambil dari video yang bentuknya tuh potret atau kayak video reels gitu loh. Cuma ini untuk ukuran glampingnya itu cukup lah ya, cukup luas gitu, terus ya cukup nyaman. Cuma menurut aku karena di sini tuh daerahnya panas, jadi aku nyalain AC yang 16 juga tuh kayak nggak kerasa teman-teman. Mungkin harusnya AC-nya 2 kali ya.
Nah, kita ke bagian kamar mandi. Untuk di bagian kamar mandi juga bersih ya teman-teman. Terus untuk perlengkapan mandinya juga semuanya lengkap. Ada sabun, sampo, sikat gigi, odol, gitu-gitulah. Pokoknya semuanya lengkap ya. Ada hand body juga. Terus di sini itu, ini aku lagi mau bukain jendela-jendela gitu biar cahayanya masuk ya. Ya pokoknya seperti inilah untuk gambaran glampingnya. Ini mohon maaf banget karena aku tuh emang ngevideo ini tuh dalam bentuk potret, jadi kayak kurang bagus menurut aku gambarnya. Kita tidur dulu sebentar karena benar-benar ngantuk banget ya. Selama perjalanan kan kita baru tidur di mobil itu sejam. Jadi aku tidur dulu di hotel itu sekitar 1 jaman nunggu lagi waktu sunset dateng. Cuma ini anak-anak kan karena ribut banget ya, pengen mandi, pengen berenang. Jadi kita akhirnya berenang. Ini setelah jam 4 sore dan masya Allah pokoknya di sini tuh aku seneng banget karena kita bisa melihat sunset. Indah banget deh pokoknya lihat sunset di sini. Kemarin aku booking hotel di Kadena Glamping itu di harga segini ya teman-teman. Cuma ini tuh baru termasuk sarapan paginya. Kalau makan malamnya kita bayar lagi karena memang belum termasuk paket makan malam ya. Karena aku tuh malamnya itu males untuk keluar lagi, jadi kita pesen juga di situ. Dan untuk sistem makannya itu juga sama sih kayak untuk sarapan gitu ya, kayak prasmanan gitu. Dan untuk harganya itu per orang dihargain itu 200.000. Jadi kemarin itu aku cuma nambah 400.000 untuk 2 orang. Anak-anak gak terhitung karena gak tahu kenapa ya, pokoknya anak-anak itu gak terhitung, mungkin karena makannya sedikit gitu kali ya. Anak-anak aku puas banget main di sini karena mereka tuh seneng banget main di pantai. Pantainya bersih, pokoknya happy lah anak-anak. Terus habis ini udah mau maghrib, jadi ini anak-anak langsung aku bilasin karena malam nanti kita mau makan malam di sini. Kita udah pesen juga ya, jadi nanti kita mau makan di sini sekaligus mau merayakan ulang tahun. Alhamdulillah ya, masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, semoga semakin lebih baik lagi. Makanya ini tuh sebuah bentuk rasa syukur aku. Jadi aku pengen meluangkan waktu bareng sama keluarga, yang intinya kalau misalnya kita liburan seperti ini tuh gak bakalan dilupa sama anak-anak gitu ya teman-teman. Apalagi di videoin seperti ini, nanti anak-anak suatu saat nanti ketika mereka udah dewasa, mereka bisa nonton lagi video ini dan mereka juga merasakan lagi happy-nya waktu kita ada di sini bareng-bareng. Begitulah kira-kira kenapa aku tuh suka ngevideoin sesuatu. Karena memori kita itu sedikit ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita tuh banyakin memori dengan foto atau video biar kita nantinya tuh bisa mengingat lagi. Nah, ini tuh adik Are ceritanya lagi ngevideoin Pipih lagi ngaji sama Kak Aira. Akunya juga baru sholat. Nah, ini udah jam 7 malam, kita udah selesai sholat maghrib. Terus ini juga kita udah pakai baju putih-putih. Sebenarnya kenapa sih harus pakai baju putih? Karena kita punyanya yang seragaman itu warnanya putih. Jadi kita pakai baju putih-putih aja. Nah, ini kita mau ke sini ya teman-teman. Kita mau makan dulu, mau makan malam di sini. Dan di sini juga ada live music juga ya. Nah, untuk pilihan makanannya, ini kebetulan itu lagi temanya tuh kemarin Gongsi Faca ya. Jadi ini tema Cina gitulah makanan-makanannya juga. Untuk pilihan makannya itu ya lumayan banyak ya teman-teman. Cuma untuk rasanya menurut aku gak terlalu yang istimewa banget lah. Tapi kata suami aku sih enak gitu. Katanya semua makanannya enak. Karena kita beda rasa ya, beda selera. Jadi menurut aku biasa aja, suami aku katanya enak. Cuma di sini ya untuk pilihan makanannya lumayan banyak. Untuk harga per paket 200.000 ya lumayan lah ya di ukuran hotel. Jadi kita bisa mau pilih apa aja boleh lah. Pokoknya all you can eat di sini. Thank you.
Alhamdulillah anaknya dua, jadi satu orang nyopin satu ya, biar adil. Nah ini tuh ternyata ada yang ngucapin ulang tahun, sama nyanyi lagu ulang tahun juga waktu di sini. Tapi sebenarnya bukan untuk aku, tapi untuk orang lain. Tapi karena sama ulang tahunnya, jadi ya aku merasa dirayakan juga di sini. Alhamdulillah hari ini udah masuk ke 32 tahun. Mohon doanya ya teman-teman. Semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu sehat panjang umur, amin. Sudah selesai kita makan-makannya di sini. Ini tuh nggak ada kue, jadi kita tuh pakai buah-buahan aja tuh suami aku yang nyusun, terus dikasih lilin-lilin. Pokoknya buat seru-seruan aja lah. Nah ini alhamdulillah banget, ini dapat kado juga dari kakak Aira, dapat dari Pipi juga. Dapat dari Ade Arai. Kadonya apa? Kadonya adalah baju yang besoknya aku pakai, teman-teman. Nah, ini dia baju sama roknya, ini tuh hadiah dari mereka. Ini langsung aku pakai aja. Jadi buat foto-foto nanti di pantai ya. Nah ini kita udah mau sarapan dulu. Sekarang kita mau sarapan, terus habis itu sorenya kita langsung siap-siap untuk pulang. Bukan sore sih, jam 12 siangnya maksudnya ya. Ini kita siap-siap. Ini tuh aku lipetin baju banyak banget karena sebelumnya itu aku habis foto-foto gitu. Ya namanya liburan sambil kerja ya. Cari cuan lagi biar balik modal. Nah kita beres-beres seperti ini aku cepetin. Pokoknya alhamdulillah banget kalau misal lagi liburan seperti ini, suami aku tuh mau diajak kerjasama untuk bareng-bareng ngeberesin gitu ya teman-teman. Jadi ya aku gak capek sendiri kalau misal liburan seperti ini. Nah ini kita sebelum pulang, anak-anak tuh masih pengen main prosotan, jadi tadi kita nunggu dulu ya. Setelah itu kita langsung mau pulang lagi. Ini kita mampir ke warung bakso. Ini aku mau makan bakso dulu. Dan anak-anak karena kecapean, jadi mereka tuh tidur di mobil. Ini aku sama pipihnya aja yang makan bakso di sini. Dan untuk anak-anak aku bungkusin aja. Karena kan ini udah malam Senin ya teman-teman. Besoknya suami aku tuh udah kerja lagi. Jadi kita harus buru-buru. Pokoknya perjalanan Cianjur menuju ke Anyer itu ternyata lama, sekitar 6 jaman. Dan itu belum termasuk yang waktu kita istirahat-istirahat ya. Jadi waktu pas pulangnya aja dari mana? Dari Anyer itu sekitar jam 2 siang ya teman-teman. Itu aku nyampe ke rumah lagi itu sekitar jam 11 malam. Karena kita banyak istirahatnya, banyak berhenti-berhenti. Apalagi kalau misal waktu sholat ya, kita pasti berhenti dulu nyari masjid. Jadi ya pasti kepotong-potong gitu. Nah alhamdulillah liburan kali ini usai. Kita langsung menuju lagi ke kota kita. Ini kita udah masuk ke tol Cilegon. Terus nyampe ke rest area Bogor, ini mampir lagi karena kita mau makan malam. Ini kita pesen soto ayam. Dan ini anak-anak juga rambutnya berantakan banget karena mereka itu sepanjang jalan kalau di mobil tuh mereka tidur. Jadi kalau ada yang tanya, kasihan anak-anaknya melek terus gitu ya. Enggak, anak-anak aku itu kalau masuk mobil itu pasti tidur teman-teman. Jadi mereka tuh aman tidurnya gitu. Kecuali kalau aku sama suami ya, karena kan kita memang suka sambil jalan sambil ngobrol, jadi aku gak tidur. Nah ini keesokan harinya alhamdulillah dapet surprise dari Bunda Sapi, temennya Aira. Ini aku seneng banget dapet kue ulang tahun, rasanya kayak dispesialin gitu ya. Ini dapat kue ulang tahun, happy birthday Mimi. Terima kasih Bunda. Semoga makin banyak rezekinya ya Bun. Pokoknya terima kasih banyak. Aku merasa dispesialin sama kamu. Padahal kita tuh baru kenal setelah anak kita tuh masuk SD gitu ya. Tapi aku berasa kayak menemukan teman dari SMA, udah kenal lama. Nah apalagi buat adik Kina, ini adik Kina itu fans kecil aku teman-teman. Dia itu kalau ketemu aku kata bundanya tuh suka, Mimi cantik banget ya Bun gitu, katanya suka muji-muji aku. Terima kasih adik Kina. Terus katanya dia suka nonton nih, nonton vlognya Mimi Aira. Nanti kita sering ngevlog ya dek. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngucapin ulang tahun aku kemarin juga. Pokoknya aku bersyukur banget. Walaupun kita gak pernah ketemu ya teman-teman online aku, tapi aku merasa kayak
aku itu deket sama teman-teman follower, subscriber, pokoknya terima kasih banyak. Oke, paling ini kenang-kenangan aku aja ya kemarin. Terima kasih udah ngikutin video aku sampai selesai. Assalamualaikum, dah.